bermula ketika dia hendak pulang ke rumah. Kayak ada suara andong gitu, klinong, klinong, klinong. Jadi suaranya khas banget gitu. Andong itu ditunggu sampai 15 menit lebih, sampai hampir menjelang maghrib, itu gak lewat lagi. Ora endok, ora ono andong lewat. Lah terus tadi andongnya siapa ya bu? Bu, kok aku dengar suara orang, suara tangisan ya bu? Tak kira cuman ibu aja yang dengar gitu. Soalnya ibu juga dari tadi dengar itu suara orang nangis kayak sakit. 8 tahun yang lalu, pada hari yang sama kejadian itu, kematiannya Mbak Ngatin, pantangan yang gak boleh dilanggar. Apabila mereka tetap melakukan pernikahan, maka hidupnya itu mereka gak akan tenang.